Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun dumasar kana RAPBD Jabar tahun 2020 anu geus diketok Palu. Siswa SMA Turta SMK Negeri di Jabar bakal nampa fasilitas SPP atawa iuran bulanan sakola kalawan gratis. Ari waragadna dicangking tina efisiensi hibah bansos Turta SPJ Perjalanan Dinas PNS. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun kiwari RAPBD 2020 Jawa Barat geus diketok Palu kari dievaluasi ku Kemendagri. Salah saeji eusi eta RAPBD teh nyaeta mimiti digratiskeunana SPP atawa iuran bulanan sakola pikeun hambalan SMA jeung SMK negeri. Samalah siswa anu henteu mampu anu teu lulus PPDB tapi asup ka SMA swasta oge bisa nampa eta bantuan. Rancangna eta hal teh bakal dilarapkeun dina bulan Juli 2020. Oke, begitu istilah barunya. Untuk SMA, SMK negeri. Untuk siswa yang tidak mampu, tidak lolos PPDB kan harus disalurkan ke swasta. Nanti itu ada bantuan juga untuk membuat mereka bisa terbantu sekolah di swasta. Untuk yang madrasah aliyah itu bantuannya sama, tapi dia salurkannya lewat Kemenag. Nah, mudah-mudahan ini berjalan lancar, dimulai di tahun ajaran pertama ya, baru nanti di bulan Juli 2020. Di Namprona, waragad ngagratiskeun SPPT dicangking tin hasil efisiensi hibah bansos anu nyangking 1,4 triliun. Tapi kulantaran bakal dipitembean dina bulan Juli, ukur 700 triliun anu disalurkeun pikeun ngagratiskeun SPP tahun 2020. Disagedengeun tina hibah bansos eta waragad teh dicangking tina ketak ngurangan SPJ Perjalanan Dinas pikeun ASN. Budi Hartati, Bandung TV.